undang-undang, dua pejabat penegak hukum dan penjaga pertahanan negara kita, yaitu Ketua KPK Bapak Firly Bahuri dan Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Andika. Ya, kita biasa bicara soal tugas dalam bidang hukum, dalam proses penegakan hukum, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah terhadap KPK dalam kerangka penegakan hukum tanpa harus pemerintah ikut campur tangan dalam pro justisianya. Kepada Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Andika Perkasa, saya mendiskusikan tentang situasi pertahanan negara kita, karena kebetulan saya hari Kamis ini akan berkunjung ke daerah Pulau Terluar. Dua pejabat penegak hukum dan penjaga pertahanan negara kita, yaitu Ketua KPK Bapak Firly Bahuri dan Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Andika. Ya, kita biasa bicara soal tugas dalam bidang hukum, dalam proses penegakan hukum, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah terhadap KPK dalam kerangka penegakan hukum tanpa harus pemerintah ikut campur tangan dalam pro justisianya. Kepada Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Andika Perkasa, saya mendiskusikan tentang situasi pertahanan negara kita, karena kebetulan saya hari Kamis ini akan berkunjung ke daerah Pulau Terluar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!